Vaksinasi hari ini, Bang? Hari ini Polres Jakarta Utara melakukan vaksinasi tahap pertama. Kita mendapat vaksin dari Polda sebanyak 500 vaksin. Anggota kita semua adalah 1.146. Itu tahap pertama. Nanti akan ada susulan vaksin tersebut sehingga seluruh anggota mendapatkan vaksin kecuali anggota yang pernah kena COVID dalam 3 bulan ini. Dari kegiatan vaksin ini semua berjalan lancar. Kita lebih mengutamakan 500 ini adalah anggota yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Babin Kamtibmas, anggota Reskrim, anggota Intel, dan anggota Sabara. Kemudian setelah itu baru kepada staf-staf lainnya. Hari ini kita sedang melakukan vaksin. Dari pelaksanaan hari ini ada sekitar 11 orang yang sebentar dipending vaksinnya karena mengalami pengecekan tensi tinggi dan gula darah. Akibat tensi tinggi tersebut, terutama anggota Intel dan anggota Reskrim dan Narkoba, karena mereka semalam melakukan kegiatan sehingga belum istirahat sama sekali. Jadi semua berjalan lancar, dan ditambah juga nanti Direktorat Polair Polda Metro juga akan bergabung vaksin di Polres Jakarta Utara ini. Oke. Bang, ini tahap pertama akan berlangsung berapa lama, Bang? Tahap pertama akan berlangsung 4 hari, kita bagi 4 kelompok. Nanti setelah itu tahap kedua 2 minggu berikutnya. Siap. Ini kalau dari dokter sendiri ada berapa tenaga yang dikerahkan, Bang? Dari dokter sendiri semua ada sekitar 10 tenaga, baik itu tenaga medis langsung maupun tenaga administrasi. Oke, siap.